Undang-Undang PPA Junto 351 penganiayaan ya biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini, dijuntuhkan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, ya, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada pagi siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain, berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.